بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ده. أما بعد، lanjutkan kitab Al-Muyassar. Kita sudah sampai pada pelajaran halaman 11, yaitu Al-I'rab wal-Bina. Apa itu I'rab? Apa itu Bina? Al-I'rab huwa taghyiru awakhir al-kalim bisababi dukhulil amil. I'rab adalah perubahan akhir-akhir kata. Maksudnya perubahan harokat akhir setiap kata di dalam kalimat. Bisababi dukhulil amil. Kenapa berubah? Karena disebabkan masuknya al-amil. Ya, amil itu mengubahnya. Contohnya misal, hadza talibun. Ra'aitu taliban. Marartu bi talibin. Ini siswa. Saya melihat seorang siswa. Saya melewati seorang siswa. Kata talibun di sini berubah harokat akhirnya dari dhammatain talibun jadi taliban jadi talibun. Perubahan ini terjadi dalam tiga kata yang berbeda. Kenapa talibun di sini berubah? Karena ada perubahan amil. Ya, ada perubahan amil. Sesuatu yang mengubahnya. Kalau di talibun di sini amilnya mubtada, ini mengubahnya. Kalau di sini taliban, kenapa dibaca taliban? Karena ada pengubahnya di sini. Fi'il mutaaddi, fi'il yang membutuhkan objek. Jadi dia di sini kedudukannya sebagai objek. Kalau di sini kedudukannya sebagai khabar. Kemudian marartu bi talibin. Di sini dia kasrah. Kenapa dia kasrah? Karena amilnya di sini di belakangnya itu bi, huruf jar. Nah, jadi perubahan di sini dari talibun, taliban, talibin karena ada masuknya amil yang berbeda-beda. Baik. Itu i'rab, perubahan kata. Al-bina, adapun bina huwa luzumu awakhir kalim halatan wahidatan. Albina adalah tetapnya akhir-akhir kata, maksudnya akhir-akhir harokat, harokat akhir setiap kata di dalam kalimat, halatan wahidatan, dalam satu keadaan saja. Atau kita artikan lain waluzum bukan, yaitu tetapnya harokat akhir kata dalam satu keadaan saja. Contohnya huwa, ya, huwa di sini dia selalu harokat akhirnya fathah di sini, fathah. Tak pernah kita baca hu atau hui, enggak. Kemudian anta, anda seorang laki-laki, anda untuk seorang laki-laki, ini nggak pernah dibaca antu. Ya. Kalau anti dia ada tapi bukan untuk laki-laki lagi. Nah, jadi dia tetap harokat akhirnya cuma harokat fathah saja. Kemudian nahnu sama. Dia selalu tomah ana sama dia selalu sukun harokat akhirnya hadihi kasrah. Kemudian aqsamun i'rab. I'rab itu terbagi menjadi empat macam. Jadi i'rab itu perubahan, ya. Perubahan itu ada empat.
ya, perubahan harokat akhir setiap kata. Ada yang pertama rafa'un, namanya rafa'. Rafa' ini keumuman tandanya dia dhammah. Ya, makanya rafa' ini terkadang dia ke khabar, ke mubtada atau khabar. Contohnya baitun, rajulun, kitabun. Nasab. Nah, nasab ini keumuman tandanya itu dia fathah di isim. Baitan, rajulan, kitaban. Khafad, keumuman harakatnya kasrah. Baitin, rajulin, kitabin. Dan yang keempat jazm. Ya, sukun ya. Lam yaktub, liyaskut, la tajlis. Dia belum menulis, hendaknya dia diam, jangan engkau duduk. Nah, ini istilah ini tidak perlu diartikan, tetapi dihafalkan dan diingat tanda-tandanya saja, karena dia sudah jadi istilah. Baik, falil asma ingin dalika. Maka dari keempat macam i'rab ini, untuk isim ada tiga. Dalika arafa nasab jad khafab. Ini untuk isim. Wala jazm fiha. Tidak ada jazm di isim. Walil af'al. Sedangkan untuk fi'il, dari keempat ini juga ada tiga. Rafa, nasab, jazm. Tidak ada khafab. Wala jazm, wala khafab fiha. Ya. Ini diingat, isim itu ada tiga dari perubahan ini, dari i'rab. I'rab isim itu ada tiga, rafa, nasab, khafad. Nggak ada jazm di isim. Sedangkan fi'il juga ada tiga, rafa, nasab, jazm. Nggak ada khafad. Kita baca lagi, biar lebih sempurna penjelasannya dan lebih bisa dipahami. Al-ism. Al-ism dia itu ada dua macam. Ism mabni, ism mu'rab. Ya, apa beda dari mabni sama bina? Kalau bina itu tetap, tetapnya harokat akhir. Kalau al-mabni maksudnya isim yang tetap harokat akhir. Nah, jadi di awal, kalau ini awalnya tetap. Kalau ini isim yang tetap harokat akhir, itu bedanya. I'rab, i'rab itu perubahan akhir kata, akhir kata, perubahan harokat akhir kata, itu i'rab. Tapi kalau i'rab, isim yang mengalami perubahan harokat akhir, itu. Jadi al-ism al-mu'rab, isim mu'rab itu ada tiga, sebagaimana kita bilang tadi, rafa, nasab, khafad. Nah, ini kalau marfu sama marfu. Kalau marfu sama seperti ini tadi. Bina sama mabni, i'rab sama mu'rab. Nah, marfu ini dari kata rafa. Maksudnya isim yang rafa jadi marfu. Isim yang nasab jadi mansub. Isim yang khafad jadi mahfud atau majrur juga sama lain bisa jadi. Baik. Jadi isim mu'rab yang mu'rab ini ada tiga tadi kita bilang rafa, nasab, khafad. Berarti isim mu'rab di sini ini dalam bentuk apa namanya, isim maf'ul jadi maf'ul, rafa jadi isim maf'ul, isim mansub, isim majrur atau isim marfu', kitabun, maradun, penyakit, kitaban, maradun, kitabin, maradin. Sedangkan al-mabni huwa ma la yataghayyaru akhiruhu bisababi wujudil 'amil. Al-mabni adalah kata, ya kan, kata yang tidak berubah akhirnya, maksudnya harakat akhirnya, bisababi wujudil 'amil, disebabkan masuknya 'amil. Maksudnya walaupun
dimasuki amin, kata itu tidak berubah harokat asimnya, tetap sama. Contohnya darosa hadza, sedang belajar, telah belajar ini, maksudnya si ini sudah belajar. Ra'aitu hadza, marantu bihadza, yang beda tadi dengan contoh bandingannya itu talibun, taliban, talibin. Kalau di sini hadza tetap. Sedangkan al-mu'rab huwa ma taghayyara akhiruhu bisukunil amin. Mu'rab adalah kata yang berubah harakat disebabkan masuk amin. Ja'a rajulun ya'tu rajulan maratu fi rajulin. Kita fokus di kata rajulnya, sama penjelasannya seperti talib tadi. Jadi yang perlu diperhatikan di sini bina sama mabni, i'rab sama mu'rab. Kemudian pembagian pembagian i'rab untuk isim ada 3, enggak ada jazm. Untuk fi'il juga ada 3, enggak ada jazm. Itu perlu diperhatikan. Ali asma'ul mu'rabat alamatun khassah sayati bayanuha. Dan setiap isim mu'rab, ya, setiap isim mu'rab di sini marfu, mansub, majrur itu punya tanda khusus, akan datang penjelasannya. Tadi saya sudah singgung sedikit, kalau marfu itu keumuman tandanya dia dhamma, mansub keumuman tandanya fathah, majrur keumuman tandanya kasrah. Tapi tidak hanya ini maksudnya ada tanda-tanda lain untuk masing-masing macam i'rab isim ini, isim mu'rab, dan akan datang penjelasannya insyaallah ta'ala. Ini perlu diperhatikan dan dihafalkan karena ini sangat menentukan bisanya kita untuk baca kitab gundul atau tidak. Dari sini kita harus paham ini baik-baik agar bisa memberikan harakat kitab yang tidak berharakat. Sampai disini pelajaran kita kali ini. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.